Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama aku, Moen. Dan kali ini kita akan lanjut lagi petualangan Minecraft kita di series modpack tiap minggunya ya. Jadi kali ini, apakah kalian pernah berpikir bahwa di Minecraft kalian bisa mendapatkan item dengan multiple atau enggak dengan menggandakan tempat dengan fortune? Ya, dengan modpack ini kalian bisa melakukan itu semua dengan perlahan ya teman-teman ya. Apakah kalian ingin lihat seterusnya, kalian bisa saksikan video ini ya. Oke. Aduh, teman-teman, setelah sekian lama kita tidak bikin video tentang modpack. Ya, baru seminggu sih. Dan ya, aduh. Buang. Ini baru opening, gue tiba-tiba udah dikasih yang sangat banyak sih. Wah, ini sumpah. Oke, teman-teman. Jadi, untuk pertama kali aku bakal nyoba ngancurin pohon dulu ini ya. Itu tadi abaikan saja ya. Dan terkutuk wolf. Aku belum memulai apa-apa. Tadi aku habis ganti map dan mengulang semuanya dan mencoba dari awal lagi. Oke, tadi kan kita udah opening ya, dan sekarang aku bakal lanjutin aja tapi hanya berbeda mapnya saja, karena yang tadi itu ternyata ada kesalahan karena kita tiba-tiba udah nyampe banyak ya. Kalau dari game, dari modpack ya sih, kita akan mulai dari yang awal-awal dulu teman-teman ya. Jadi di sini aku pengen nyoba lakukan sesuatu yang tidak biasa ya. Apakah kita bisa membuat diri kita sekaya mungkin dari reproductive drop ini yang akan menjadi banyak tiap kita hancurin bloknya ya. Kita akan coba ya teman-teman ya. Oke, yang pertama kan kita butuh batu, kayu, dan item semacamnya. Jadi aku akan ngumpulin dulu mereka semua dan upgrade tools kita ya. Kita akan cek berapa kayu yang kita dapetin. Oke, satu ya. Oke, kita dapat satu blok dan jadi satu. Kok agak aneh ya. Oke, jadi tiga. Ada apa dengan ini? Oke. Jadi di sini aku akan ngancurin lagi kayu teman-teman, tadi habis nyoba, dan di sini kita dapat 6 dan 6 ya. Jadi di sini bakal dapat 10 dan ini mungkin bakal jadi 20 kah? Oh enggak, 16 ya. Jadi makin lama makin nambah teman-teman. Tapi ini udah kebanyakan kayunya kita. Kita akan buat dulu item awal. Dan ya ampun, udah 41 aja ya. Aku bakal bikin crafting table yang banyak sekali karena kita bisa ya lebih gampang aja ya. Aku akan bikin terus kayu dulu, dan aku akan ngambil item batu, dan nanti aku akan mencari makanan. What? Oh my god, langsung dapat 22 teman-teman. Oke, 50. Gak usah deh, kita kan punya crafting bench banyak ya. Jadi aku bakal buat dulu item normal dulu teman-teman ya, dari stone, dari stone. Oke, kayu buang aja. Salah. Kayu buang aja karena kita bisa dapetin kayu pohon dengan mudah ya. Jadi tidak ada kata menghemat di sini. Kita akan gunain yang kita punya aja. Terus apa lagi nyari ya? Nyari makanan teman-teman. Oke. Oke, di sini ada kambing atau domba. Ya, aku suka kebalik sebutannya, cuman karena mereka tuh hampir mirip ya. Jadi karena tidak punya tanduk saja, di ya kita anggap saja domba ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita akan bunuh dia dulu. Dan oh my god, makanannya banyak juga, wallnya banyak. Ini bukan mau bikin kasur, banyak kasur teman-teman ya. Kita tuh pengen bikin sesuatu menjadi lebih banyak. Oke, sekarang kita udah nyampe tune ini, dan di sini banyak koal teman-teman ya. Kita bisa, what is that? Tadi kenapa itu? Dapat 64, hampir 2 stack ya. Oh my god. Berapa lagi? Banyak banget ya ampun. Ah, yaudahlah, aku bakal bakar dulu makanan ini teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa jadi banyak makanan. Aku tahu sih, banyak banget. Dan batu yang ku dapetin juga makin banyak ya ampun. Ya, inilah hidupku, mempermudah segalanya. Oke, di sini aku akan bakar dulu makanannya teman-teman ya. Banyak banget soalnya di sini. Oke. Jadi di sini, aduh jatuh lagi. Di situ udah semua teman-teman yang kita bakar ya. Dan ini tinggal kita tunggu semua aja dan akan jadi matang semua ya nanti ya. Dan di bawah tadi kalau nggak salah ada creeper. Tapi aku akan nunggu dulu semua makanan ini teman-teman selesai dimasak. Jadi kita bisa berkelana di bawah tanpa takut kelaparan ya. Oke. Oke, sudah matang semua dan kita tinggal ngambil aja dengan tambahan XP ya. Kita bisa dapat XP dengan mudah dengan membakar makanan teman-teman. Dan makanan kita banyak banget ya. Oke, kita taruh dulu di pojokan makanan kita. Ini kalau kita hancurin bakal lipat gandakan gak ya? Oh my god, nani. Aku gak butuh barang-barang sebanyak ini. Nah, ini sebaiknya aku tinggalin aja di dalam sini kali ya. Soalnya aku gak butuh lagi. Banyak banget soalnya. Kayaknya kita gak perlu ngambil-ngambilin item yang udah kita taruh deh. Kayaknya makin sengsara kalau kita ambil, soalnya ini kan jadi banyak banget teman-teman ya. Dan aku kalau kubuang nanti takutnya nge-lag, jadi akan aku taruh-taruh aja dulu
Soalnya ini kita berpacu dalam kengelekan yang dibuat oleh si furnace ini ya. Sumpah. Kayaknya ini aku udah gak butuh koal lagi nih. Masukin aja lah. Karena emang udah gak butuh lagi koal. Jadi kan aku masukkan. Karena kita udah punya koal yang banyak. Oke, ini itemku bisa dikatakan sampah semua sih. Yaudah, kita akan lanjut lagi ke bawah. Dan kenapa aku bawa-bawa ginian? Kita akan mencari iron. Why this happened to me? Ya ampun. Ini kayak nemuin sampah di jalan. Aduh. Nah, ini ada iron nih. Dan pastinya asuh banyak banget, ya ampun. Yaudahlah, aku bakal bakar dulu ini semua, teman-teman. Mengupgrade armor kita menjadi full iron ya. Oke, kita akan bakar dulu semuanya, teman-teman, dengan menggunakan ini semua. Oke, udah jadi seperti ini kan. Tinggal kita masukin aja dulu semua. Aku gak tahu yang mana yang udah aku masukin, tapi aku bakal masukin dulu semuanya karena ini banyak banget. Aku baru mainin satu block of iron ya. Satu iron ore yang sudah dapat sebanyak ini. Sumpah, ini terlalu banyak untukku. Oke, udah semua, tinggal aku bagi ini aja koal. Terus aku akan masukin satu-satu di tiap di tempatnya ya. Kita akan masukin. Jadi lebih terang juga daerah sini ya. Dan seperti biasa, teman-teman, aku akan nunggu dulu sampai ininya matang semua ya. Berharap kita bisa. Ini mah gak perlu berharap lagi ya. Jadi pasti kita bakal dikasih full iron ini. Udah full iron juga sih. Udah lebih malah, lebih. Kita bisa bikin rumah dari iron malah. Kita tinggal nunggu aja mateng semua, teman-teman. Untuk dapetin torch juga, teman-teman, sepertinya mudah kan. Aku cuman, di sini aku cuman bikin satu torch ya. Tapi kalau kita taruh gini, terus kita hancurin. Penuh banget, ya ampun. Aku tak butuh semua torch ini. Ampun, aku bakal ngulangin dulu aja, teman-teman, modnya ya. Karena ini terlalu banyak untuk kita lakuin. Dan ini bakal ngelag banget. Kita bakal ngurang dulu modnya. Reset. Dan 1,2 lagi aja. Dan ya, kita akan mulai dari awal lagi. Dan ini kita pasti bisa bikin full iron, teman-teman. Dari aku ini belum selesai semua manggangnya. Tapi udah dikasih sebanyak ini. Yaudahlah, kita akan bikin dulu, teman-teman, full armor iron dulu untuk pertama ya. Oke, di sini aku bakal buang dulu item tools dari si stone ya. Dan di sini kita bakal pakai full armor iron dengan tools juga iron. Dan kita sudah lengkap full iron, teman-teman ya. Yang kita kurangin sih cuman diamond aja untuk sekarang ya. Dan aku bakal ini kayaknya nggak perlu kita tungguin ya. Karena kita udah punya banyak banget iron. Kita bikin gini aja, teman-teman. Jadilah 33 ya. Kita udah jadi kayak orang kaya walaupun baru mulai ya. Oke, sepertinya aku salah. Ini juga si zombie bakal ngedrop banyak sampah. Kayaknya aku harus ngubur dia di satu tempat nih. Oh, ampun, nge-lag. Oh my god, salah kayak kesalahan tadi. Kesalahan. No, jangan ke sini please. Kenapa banyak banget zombie? Mereka akan jadi sampah semua item dropnya. Soalnya dia ada lagi dong, why? Tempat ini udah jadi ngelag, kayaknya aku harus pergi, teman-teman. Kita akan bikin bed, kita akan tidur dulu, lalu kita akan pergi keluar ya. Aku sih pengen mencari diamond, teman-teman, ya di daerah sini ya. Berharap aja bisa. Dan mungkin aku akan turun dulu ke bawah. Aku pengen banget diamond soalnya sih. Oh my god, dari si skeleton aja jadi kayak gini, ya ampun. Aku butuh diamond. Dan FPS-ku kadang-kadang sudah mulai drop-dropan ya. Dan itu adalah kesalahan fatal aku main mod ini. Tempat udah jadi tempat nge-lag banget, ya ampun. Apa mungkin aku harus mencari cave lain ya untuk mendapatkan tools yang lebih bagus? Karena aku ini nggak pengen mining, teman-teman. Karena tahu sendiri kalau kita mining akan terjadi apa dengan bloknya. Dan berapa banyak yang kelipat gandakan. Oh iya, sekalian aja kita ngumpulin sugarcane. Siapa tahu kita nanti bisa bikin enchantment table kali ya. Oh ya ampun, my god, terlalu banyak ya ampun. Udahlah, nanti aja akan aku ambil. Aku butuh diamond. Tempat di mana aku bisa mendapatkan diamond? Oke, aku menemukan cave lagi, tapi di sini banyak didiami oleh para zombie ini. Dan aduh, andai aku punya financial ya. Oh my god, spawner. Ketika si ginian, gak penting sih. Stop damage me. Aku tahu aku salah, tapi kayaknya aku gak butuh, jadi akan aku hancurin aja. Seringnya ampun banyak banget. Aku gak butuh sering sebanyak itu. Kayaknya kita butuh flint, teman-teman. Please, flint. Flint. Nah, sebanyak ini dong. Ya ampun, aku tak butuh flint sebanyak itu.
Stop, berikan aku tak butuh flint sebanyak ini. Akan aku bakar kalian semua. Haha, yeay, sudah kebakar. Kita akan lanjut nyari diamond, tapi nggak ada sepertinya. Ya udahlah, ke bawah aja lah. Aku bakal turun ke bawah dulu, teman-teman. Sekalian membakar ininya nih, soalnya kan mereka bakal bikin like banget. Terus aku bakal turun lagi. Ini akan aku penuhi dengan paper agar nanti nggak ada yang masuk lagi selain item-item itu. Oke, di sini aku akan bakar dan lanjutin turun ke bawah. Aku tahu ini bakal lama ya, dan ini bakal nge-lag lagi, teman-teman. Oh my god, please jangan nge-crash. Please jangan nge-crash. Aku bakal bakar kok. Oke. Dan aku tinggal nyelesain kebakaran ini dan lanjut lagi turun ke bawah. Karena tadi benar-benar nge-lag banget, teman-teman ya. Please jangan crash, please jangan crash. Biarkan aku ngebakar dulu. Aku ingin cepat-cepat ke bawah biar gak kayak gini, nge-lag banget ya ampun soalnya. Aku menyerah dan aku akan pergi dari tempat ini. Karena tempat ini sudah tidak punya apa-apa karena terlalu susah buat dapetinnya ya. Dan aku menyerah untuk mendapatkannya. Ini harus aku bakar. Semua item yang sudah tidak kita perlukan akan kita bakar, teman-teman ya. Sepertinya ada yang terjadi dengan aku dan ini adalah masalah terburuk yang pernah aku alami di Minecraft, teman-teman. Apalagi saat sedang melakukan series modpack ini ya. Dan masalah yang paling seram itu adalah server ini sudah mulai nge-lag dan aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi ya. Jadi sini aku nggak bisa makan. Kalau ngelakuin ini masih bisa, ngelempar drop masih bisa, ngemasang masih bisa. Masang bisa. Tapi tidak dengan makan, tidak bisa dengan menghancurkannya. Tidak bisa dengan mengambilnya, teman-teman. Oh bisa? Makan nggak bisa. Berapa lama aku akan makan kayak gini ya? Oh ya. Mumpung di sini ada cave, teman-teman, aku mau jajain cave dulu kali ya. Pengen aja sih sebenarnya, aku pengen mencari diamond, teman-teman. Kita akan turun kali ya, kita akan turun ke sini. Okay. Aku tuh berharap mencari diamond, teman-teman ya. Aku kayaknya mendengar suara air dari bawah sini, teman-teman. Masalahnya bisa ngancurin nggak ya? Soalnya ini udah nge-lag banget, aku nggak tahu bisa ngancurin atau tidak. Aku pengen turun ke bawah. Terus. Apakah ada sesuatu di bawah sini? Oh, ada ruangan. Turun. Kita akan mencari diamond di bawah sini, teman-teman. Aku berharap dapat diamond ya di sini ya. What is this? Ini kayaknya makin ke bawah deh. Oke, kita nemu mine shaft. Oh, di atas ada suara api-api. Ini aku nggak bisa makan. Di sana ada creeper lagi. Stop, jangan ke sini creeper. Creeper jangan ke sini, aku mau mencari diamond dulu. Di manakah letak ironnya? No. Please jangan meledak. Please jangan meledak. Di situ ada chest. Aduh my god, di sini banyak banget monster lagi. Monsternya pada nge-like. Ya ampun, lihat pada nge-like, teman-teman. Nge-like banget dah. Itu nggak mati-mati lagi. Nggak mati-mati ya, main creeper ya. Ini aku berusaha buat ngebunuh salah satu monster ya loh. Tapi tidak bisa-bisa. Ini nge-like banget. Kayaknya ini udah nyampe sini aja kekuatan kita, teman-teman, dalam menghadapi modpack yang sangat bikin nge-like ini ya. Aku akan berusaha terus sampai mendapatkan diamond. Soalnya kita, ya ampun, ada gituan lagi. Aduh, kenapa harus ada cap spider? Kok aman sih? Tapi sama dengan aku memblok diriku sendiri. Hiya. Nggak mati. Nah, mati. Dan di sini harusnya masih ada creeper dan juga skeleton lagi. Mati creepernya. Dan mati juga dia, dan tinggal creeper yang di sini aja. Aku tidak peduli kamu meledak, yang penting kamu mati aja ya. Dan belum mati, oke. Okay. Susah banget ya baru creeper ngelag-lag kayak gini ya. Oke, mati. Dia ngasih banyak gunpowder, mungkin butuh kali ya. Hah, berikan aku. Gak ada yang bagus, hanya frel dan juga melon seed. Aku membutuhkan sesuatu yang bagus. Akhirnya setelah menemukan berapa lama muter-muter, aku menemukan jalan ke bawah di sini, teman-teman ya. Akhirnya turun juga, tapi di sana kan ada gold. Aku pengen nyoba ngambil, dan kalau kita bisa ngambil dia sebanyak mungkin, kita bisa bikin golden apple dan kita juga bisa bikin daerah menggunakan gold, teman-teman. Gimana? Sangat menarik bukan? Oke, kita dapat banyak dan kayaknya banyak yang nggak kita butuhin juga sih. Oke lah, turun lagi, teman-teman. Dan di sini juga ada redstone. Aku cuma butuh beberapa sih sebenarnya. Kalau kita bisa bikin yang bloknya kan, kita berarti bisa bikin yang banyak ya dari si redstone ini ya. Cuman karena nge-lag ini sangat-sangat mengesalkan. Oke, kita dapat banyak. Kayaknya butuh satu stack juga udah cukup sih. Dan di kedalam seperti ini kita akan mencari diamond yang banyak. Mudah-mudahan aja nemu. Oke, tadi aku habis dari sana kan ya.
Dan aku masih muter-muter teman-teman di manakah tempat yang bagus kita bisa cari item diamond itu. Aku berharap dapat. Aku pengen bikin rumah dari diamond. Kali-kali dengan diamond yang sangat banyak. Ah ini ya kita biarin aja kali ya. Dia nggak bakal bisa bermacam-macam dengan kita di sana. Seperti tidak ada kan, soal tadi aku udah kesana. Dan aku tadi balik lagi ke sini dan melihat ada ini apa nih, lapis ya. Dan aku dapat 3 stack cuman dari satu aja. Dan ini sangat menyebalkan sekali. Kenapa banyak banget monster ya? Lari aja lah. Oke, ada what? Lagi nge-like tiba-tiba dia ada di sebelahku. Oke. Please ya. Meledak dong. Oh my god. What is that? Oke. Lupakan saja dengan lapis lazuli, kita sudah punya banyak. Kita tinggal bikin stack-stackannya aja, terus nanti kita copy paste lagi ya. Bukan copy paste sih sebutannya ya. Dan kita akan turun dan mendapatkan diamond ini teman-teman ya. Dapat diamond akhirnya. Ada yang bisa kita buang nggak? Ini aja buang lah. Oke, diamond, kemarilah kepadaku. Oh my god, banyak banget. Banyak banget diamond, ya ampun teman-teman. Oke, kita bisa punya banyak diamond. Tenang, main. Bikin sebanyak-banyaknya main. Oke, bikin lagi diamond yang banyak. Dan udah satu stack sih. Kita masih butuh banyak ini gak sih? Kita udah punya satu stack diamond. Apakah ya masih benar-benar butuh atau tidak ya? Ini aku dapat berapa stack lagi nih? Hampir dua. Dikit lagi. Oh my god, banyak banget ternyata teman-teman. Oke, tinggal satu lagi. Dan dari dua ini kita bisa jadi Oke, ini mah udah cukup kita sebenarnya. Gold juga udah cukup, iron udah cukup, koal, lapis dan semuanya udah cukup. Aku akan kembali lagi ke atas teman-teman. Kemudian aku bisa bikin rumah sih. Dan aku pengen bikin apa ya? Ya, bikin sesuatu yang aneh ya. Sekalian aja aku bikin obsidian kali ya. Obsidian diamond pickaxe dulu. Diamond armor untuk sekarang teman-teman ya. Ini akan aku buang semua dulu. Dan kita akan bikin terus dari diamond ya. Oke. Dan tinggal armor aja dari diamond teman-teman ya. Tinggal armor dari diamond. Oke, armor udah jadi. Kepala, habis itu pundak, lutut, kaki. Nggak ada. Oke, kita bikin lagi dan celana. Dan yang terakhir diamond boots ya. Dan kita pakai dulu semuanya teman-teman. Celana dan yang terakhir sepatu. Oke, sudah jadi semua full diamond. Jadi ini kayak ngecet tapi bukan ya. Kayak ya modpack yang memperbudah hari-hari kita di Minecraft ya. Dan ini udah nggak nge-lag lagi. Oh nice, sudah nggak nge-lag. Oh nice, dan waktunya kita kembali ke atas mencari perlengkapan dan kita akan membangun rumah dari diamond teman-teman. Mungkin kita bikin di sana aja karena itu adalah daerah yang luas dan juga ada sapi teman-teman ya. Kita bisa bikin enchanted book kali nanti. Oh iya, tadi aku nggak sekalian ngambil obsidian ya. Padahal kita kalau ngambil obsidian kita bisa bikin enchantment book, enchantment table gitu ya. Untuk sekarang aku bakal bikin rumahnya dulu 4x4 kali ya. Di sini di bawah pohon ini ya, pakai diamond. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Kita akan taruh ini dulu dan sini. Kayaknya kurang satu ke sini. Oke, kita akan bikin tutup-tutupan semua membuat mereka tidak bisa masuk. Oke, seperti ini. No, please. Aduh, habis lagi. 1 1 1 1 1 1. Dan tingginya 1 2 3 4 teman-teman ya. Oke, sudah jadi dan kita tinggal nutup aja. Pastinya kan gelap, jadi aku akan naruh ini agar jadi terang. Dan ini kita tinggal mining aja, kita dapat banyak blok lagi teman-teman. Oke, kita tinggal bikin daerah aja buat kita tidur. Pertama itu bed ya. Lalu aku akan naruh di sini dulu teman-teman, kasurku. Jadi tempat nge-lag banget ini ya. Kita akan bikin chest dulu untuk pertama. Oke, di sebelah mana nih? Di sebelah sini chestnya. Kita akan taruh diamond semua kita di sini. Ya ampun, ini kayak nge-cheat. Ya ampun, banyak banget. Ya ampun. Oke, dengan ini semua keperluan kita akan cukup. Dan ini harus aku hancurin lagi atasnya. Cuman akan jadi banyak banget pastinya ya. Oke, aku akan naruh dulu semua diamondnya di sini. Dan oke, sudah terpenuhi semua. Macam-macam bahan yang kita punya di sini kan kita taruh di sini semua teman-teman ya. Gold udah punya. Dan udah semua punya semua. Dan kita butuh pintu ya. Aku bikin chest semua tadi. Oh, enggak, masih ada. Kita akan bikin pintu dulu teman-teman. Oke, sudah jadi. Ini akan kita hancurin. Ampun, itu ada kayak sampah diamond lagi ya. Dan kita buka dan... ampun, banyak banget diamondnya. Ini akan jadi berapa chest ini kita. Masih banyak lagi, ya ampun teman-teman. Ya ampun. Oh my god, what is this? Dan aku masih punya sisa-sisa diamond lagi ya. My god, ini kita jadiin apa ya? Rumah aja kali lagi ya.
Oke, kita akan bikin rumah lagi, teman-teman. Agar kita punya rumah yang luas. No, jangan ganggu rumahku. Ini ada rumah yang susah-susah aku bikin. Padahal pakai diamond. Kita punya banyak banget diamond di rumah. Keuntungan dari ini tuh modpack ini, teman-teman, bisa jadi kayak gini. Cuman karena bisa bikin lag ya, makanya jadi serem banget. Karena itulah jadi serem banget ya. Oh ya ampun, ya ampun, ya ampun. Kenapa banyak banget seperti ini, ya ampun. Nge-lagnya. Kenapa seperti ini jadinya. Oke, rumah kita udah jadi. Tinggal ngasih atap aja biar gak kehujanan di pinggir-pinggir rumah. Aku gak tahu kenapa aku pikir kayak gini ya. Udahlah, ngasih pintu di sini. Dan jadilah rumah kita, teman-teman. Ya ampun. Aduh, kita punya diamond sebanyak ini. Ini mungkin aku udah kayak dikira cheater ini mah. Diamond banyak banget. Dan rumah kita dari diamond. Masih butuh banyak banget. Ya, pokoknya serba diamond ya, teman-teman. Ya ampun. Di sini juga kalau aku bunuh sapi pasti dropnya sangat banyak. Terutama si liternya ini. Karena kita belum punya obsidian, jadi kita nggak bisa bikin ya semacamnya, teman-teman ya. Akibat dari kegabutanku main Minecraft dengan modpack seperti ini, teman-teman, aku malah jadi buat seperti itu. Gabut banget ya ampun, dengan menggunakan diamond block yang sebanyak ini aku bisa jadi yang terkaya di server Minecraft ya. Tapi hanya karena nge-lag banget, karena ini nggak bisa terjadi ya. Dan ujung-ujung aku malah membuat nge-lagkan di sini, teman-teman, tuh lihat tuh. What is this? Ya ampun, nge-lag banget jadinya, sedih. Sedihnya ampun. Aku ingin hidup normal saja, aku tidak ingin jadi seperti ini. Jadi seperti ini itu hanya membuatku menyesalkan, nge-lag banget setiap aku ngancurin, bunuh, setiap segala macam yang aku dapetin itemnya akan jadi membuatku nge-lag, tambah nge-lag dan sangat nge-lag, teman-teman ya. Aduh, teman-teman, aku sebenarnya pengen nyampe di end sih, cuman karena udah nge-lag banget servernya, kayaknya Minecraft sudah tidak kuat dan aku kayak kalah sama challenge-nya dari game ini, yaitu seberapa lamakah kalian bisa bertahan dari kenge-lagan Minecraft ini ya. Oke, teman-teman, jadi mungkin cukup sekian dulu ya episode kita kali ini, video Minecraft dengan percobaan modpack-nya ya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa tinggalkan like, comment, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian kalau memangnya videoku ini menarik perhatian kalian. Oke, mungkin cukup sekian. Dan sampai jumpa di video atau di live streaming selanjutnya. Dadah.